Nira dari pokok nipah yang tumbuh liar di kawasan paya bakau dan berlumpur mempunyai pelbagai khasiat dan nilai perubatan. Walaupun tiada kajian saintifik yang memperakui khasiatnya itu, namun amalan meminum cuka nipah dikatakan mampu mencegah penyakit darah tinggi dan kolesterol. Bagi seorang pengusaha nira nipah dari Kampung Jaya Setia, Badang, Kota Baru, dia yang asalnya mengikut rakan mencari nira dari pokok nipah, namun kini menjadi kerjaya tetapnya kerana mendapat tulangan yang baik. Cik Mat Yasin Alia, 53 tahun berkata, nira dari pokok nipah ini menjadi pilihan orang ramai yang mengetahui khasiatnya. Rutinnya daripada pukul 8.30 sampai ke pukul 11. Sebelah pagi. Nah, inilah petai pula sambung selepas asar. Sekali kutip kalau dalam bulan puasa ni, pagi saja 60 liter lah. 60 liter. Petai pula tu 2 tong masa learning lah. 2 tong. 2 tong pula. Nak jadi 8 liter lah. Katanya untuk mendapatkan air dari mayang atau tandan nipah memerlukan kesabaran. Ini kerana batang mayang sebelum ditarah perlu dibentuk dan diketuk selama 2 bulan bagi membentuk aliran air dalam batangnya. Cik Mat berkata pada masa ini 160 batang mayang atau tandan nipah yang dituai boleh menghasilkan antara 60 hingga 80 liter nira nipah setiap hari. Sepanjang Ramadan, nira nipah mendapat permintaan tinggi untuk dijadikan sebagai minuman. Namun pada bulan biasa, Cik Mat turut menghasilkan cuka nipah dan manisan nipah. Setengah pada setengah tu, ya apa ni, orang-orang lah. Orang-orang tu dia kata sedap tuak nipah. Setengah pada sedap tuaknya, tuak kelapa. Beza atas rasa tu, manis dia tu lembut sikit. Tuak-tuak kelapa ni ya keras sikit. Situ kelebihan dia. Penghasilan nira, cuka dan manisan nipah menjadi kerja harian Cik Mat yang mampu menyara keluarga dan beroleh pendapatan mencecah ribuan ringgit sebulan.